عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mata kita ini bisa melihat, bisa berjalan. Kita sering merenung, tidaklah telinga kita ini bisa mendengar kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita terbiasa setiap saat mengingat-ingat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka semakin tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa bersalawat kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan waktu dalam satu hari kita selama 24 jam tidaklah kita ini berbuat kecuali niat ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap perbuatan, langkah, ucapan kita ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin jamaah yang mulia, masih bab salat. Kemarin sudah kita bahas rukun-rukun salat, bahkan sudah dipraktikkan. Kemudian sunnah-sunnahnya, yaitu sunnah sebelum masuk waktu salat ada dua, azan dan iqamah. Kemudian sunnah ketika salat juga dua, yaitu sunnah ab'ad menurut al-imam syafi'i, yaitu tasyahud awal dan qunut, ya. Itu sunnah ab'ad, sunnah yang sangat dianjurkan. Apa itu sunnah ab'ad? Kalau ditinggalkan maka dianjurkan atau wajib kita ini mengganti dengan sujud sahwi. Jadi kalau hadirin, bapak hadirin jemaah yang mulia, hafal rukun-rukun sholat, hafal sunnah sebelum sholat, kemudian sunnah ab'adnya kita hafal, maka sisanya adalah sunnah hayat. Ya. Sisanya adalah sunnah hayat, sunnah yang ghairu ma'akad, sunnah yang ringan. Apabila kita tinggalkan, tidak perlu kita ini mengganti dengan sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayatuha ay as-salatu wa aradu bi hayatiha wa aradu bi hayatiha ma laysa ruknan fiha wala ba'dan yujbaru bi sujudi sahwi. Jadi selain daripada rukun-rukun sunnah ab'ad, itu sisanya sunnah hayat. Jadi sunnah hayat itu adalah sunnah yang tidak perlu diganti dengan sujud sahwi kalau lupa. Apa saja, ada berapa saja, yaitu khamsa asyrata salat, ya, yaitu ada 15. Jadi sunnah ab'ad ini cuma dua, kemudian hayat itu banyak. Ya. Adapun ini sunnah yang ab'ad ini menurut al-Imam Syafi'i, ya. Sudah kami jelaskan kemarin termasuk tasyahud awal dan qunut. Adapun pada imam-imam yang lain itu pun berbeda. Jadi sunnah hayat yang pertama itu adalah raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihram, ya. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu sunnah, ya, sunnah yang ringan. Jadi cara mengangkat tangan sudah jelaskan kemarin, ada dua cara, bisa sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga, ya. Jadi ketika mengangkat tangan ketika takbir pertama, takbiratul ihram, ya, itu hukumnya sunnah, ya. Jadi kalau bapak sholat ketika niat takbir lupa angkat tangan, maka tidak perlu sujud sahwi. Karena mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ini hukumnya sunnah hayat, sunnah yang ringan. Namun ada, kalau kita lakukan pasti bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
itu adalah wa raf'ul yadaini 'inda ruku'i wa 'inda raf'i minha. Yang kedua adalah mengangkat tangan ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku. Maksudnya ini adalah takbiratul intiqal, ketika kita takbir berpindah dari berdiri ke ruku, kemudian ruku balik lagi ke berdiri yang dinamakan dengan i'tidal. Nah, itu kita disunahkan untuk mengangkat tangan sebagaimana kita takbiratul ihram, ya. Jadi cara mengangkat tangan itu sama. Ketika kita takbiratul ihram sejajar dengan bahu atau telinga, ketika takbir yang lain juga sama. Termasuk takbir ketika ruku, kemudian takbir ketika i'tidal. Kemudian ketika i'tidal itu lafadznya beda, ya. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Jadi ketika bapak hendak mau ruku, disunahkan angkat tangan dulu, ya. Kemudian bangkit daripada ruku juga disunahkan mengangkat tangan. Ya. Caranya sama seperti takbiratul ihram. Itu tangan diangkat. Kemudian yang berikutnya wad'ul yamini 'ala syimal, ya. Itu meletakkan tangan kanan ke atas tangan yang kiri. Kemarin sudah dipraktikkan, itu ada dua. Ada yang pertama itu al-wad'u. Al-wad'u itu sifatnya cuman menempelkan saja. Menempelkan yang tangan kanan ke atas yang kiri. Itu pun ada tiga cara. Yang pertama yaitu di punggung tangan kiri. Yang kedua di pergelangan tangan kiri. Yang ketiga ada di lengan. Cukup ditempelkan saja, ya. Adapun yang kedua itu al-qard. Al-qard itu tangan kanan sekaligus menggenggam tangan kiri seperti ini, ya. Jadi di bawah dada, di atas pusar, ya. Kemarin sudah dipraktikkan. Jadi ketika kita meletakkan tangan di dada, tangan kanan ke atas tangan yang kiri, itu hukumnya sunnah, ya. Jadi nanti kalau bapak lihat orang ketika takbiratul ihram tangannya dilepas, ya, itu tidak ada masalah. Bahkan menurut Imam Malik, kalau bapak bisa haji umrah, ada orang sholat tangannya dilepas, ya, jadi ikutnya Imam Maliki. Jadi caranya itu di bawah dada, di atas pusar. Adapun kalau bapak lihat yang di atas dada begini, nah itu juga sunnah, ya. Jadi di punggung begini diletakkan di atas dada seperti ini. Nah, itu juga bisa. Kemudian watawajjuhu, ya. Orang sering baca watawajjuhu seperti wajhiya lillahi fis samaa'i ila akhir. Ada yang juga baca Allahumma ba'id bainani wa baina khotayaya, ya kan? Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, itu atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu namanya doa iftitah. Ya, itu hukumnya sunnah. Jadi kita membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah. Jadi apabila kalau imam ketika takbiratul ihram kemudian dia diam sejenak, berarti lagi baca doa iftitah, ya. Dan makmum juga harus baca. Doa iftitah ini macam-macam. Ada salah satu doa iftitah yang diajarkan oleh Abdullah bin Umar, itu cuma Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, cukup. Atau ada juga yang Allahumma ba'id baini wa bainana khotaya, ya kan, sampai akhir, itu juga bisa. Tapi kalau kita baca doa iftitah yang panjang kemudian imam sudah mulai membaca Al-Fatihah, maka kita wajib menghentikan, diam, ya. Kita wajib mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya imam, ya. Jadi ketika imam sudah mulai membaca surat Al-Fatihah, maka kita hentikan iftitah kita. Hendaknya kita mendengarkan imam membaca Al-Fatihah. Nah, terkadang kita sebagai makmum memilih fadilah yang besar sehingga kita memilih membaca setelah takbiratul ihram, ingin baca doa iftitah yang panjang-panjang. Nah, kalau sholat sendiri, nah, tidak masalah.
Kalau kita sholat berjamaah, kita menjadi makmum, kita baca iftitahnya panjang, kemudian imam sudah mulai baca Al-Fatihah, kita stop. Ya, kita mendengarkan imam membaca Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya adalah wal-isti'adzah, ya, wal-isti'adzatu. Yang baca ta'awuz, ya. Baik imam maupun makmum. Ketika selesai doa iftitah, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillah. Tapi caranya sir, tidak boleh jahar. Jadi kalau bapak menjadi imam yang bismillahnya dijaharkan, nah itu disunahkan sebelumnya membaca ta'awuz dengan secara sir. Ya, sir itu maksudnya tidak jahar, tidak besar, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu ternyata hukumnya sunnah. Ya. Jadi kita biasakan, biasa kalau pemahaman kita secara umum mengerjakan sunnah dapat pahala, meninggalkan tidak apa-apa. Nah, ini jangan seperti itu. Kalau mengerjakan sunnah dapat pahala, dapat fadilah, meninggalkan rugi. Nah, sehingga setiap sunnah yang pernah kita dengar ini kita mengamalkan, ada kekuatan untuk mengamalkan. Ternyata membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim setelah doa iftitah itu hukumnya sunnah. Nah, ini kita sebutkan satu persatu sampai 15. Kemudian yang berikutnya adalah wajjahru fi maudhi'ihi. Ya. Membaca jahar pada tempatnya. Berarti pada salat subuh rakaat pertama, rakaat kedua. Salat maghrib rakaat pertama, rakaat kedua. Kemudian salat isya rakaat pertama, rakaat kedua. Ah, itu bacanya jahar. Ya. Bagaimana kalau saya salat maghrib sendiri, ini rumah terlambat, ya enggak apa-apa kita bacanya jahar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ah, enggak masalah. Tapi kalau kita mau baca sir, salat sendiri meskipun maghrib isya pun tidak masalah. Karena membaca jahar ketika pada tempatnya itu hukumnya sunnah. Ya. Makanya kalau kita sholatnya berjamaah ataupun sendiri, kalau berjamaah itu yang jahar imamnya. Ya. Kecuali kalau kita sholat sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah wal israr fi maudhi'ihi. Dibaca sir pada tempatnya. Berarti sholat asar itu 4 rakaatnya sir semua. Sholat zuhur 4 rakaatnya sir semua. Kalau sholat maghrib pada rakaat yang ketiga. Sholat isya berarti pada rakaat ketiga dan keempat. Nah, ini bacanya sir. Jadi pada rakaat ketiga atau rakaat ketiga keempat, kemudian sholat zuhur dan sholat asar, kita disunahkan untuk membaca sir. Tapi azannya tetap dibaca jahar, ya. Ada pada suatu daerah termasuk kampung kami di Halmera sana, itu karena mentang-mentang sholat zuhur asal itu sir, azannya dia punya sir, azannya pelan, ya Allah Akbar, Allah Akbar, padahal tidak seperti itu, ya. Seluruh ulama sepakat azan itu disunahkan dikencang-kencangkan, ya. Bahkan pahalanya itu sampai di mana tempat suara itu sampai. Meskipun sholat zuhur dan sholat asar itu sir, tetap azan dan iqamah tetap dibaca jahar. Tidak boleh dibaca sir. Ya. Ini karena banyak, kita langsung saja. Yang berikutnya adalah wa ta'minu, membaca amin, ya. Baik sholat sendiri ataupun sholat berjamaah. Kalau bapak sholat sendiri, waladhalin amin. Kalau sholat berjamaah berarti makmum. Bagaimana imam? Imam juga baca, ya. Amin. Maka jangan kita malas mengucapkan amin ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Kita baca amin karena amin termasuk sunnah. Disunahkan kita untuk, bahkan makmum itu aminnya dikeraskan, ya. Amin, ya. Itu.
Kemudian wa qira'atus surati ba'dal fatihati, membaca surat selesai membaca surat Al-Fatihah, ya. Tapi ingat, ini hanya berlaku ketika setelah dua rakaat yang pertama, sholat subuh, sholat zuhur, pokoknya sholat yang lima waktu. Apabila sholat yang sifatnya tiga rakaat, empat rakaat, maka rakaat ketiga itu tidak perlu baca, ya. Kalau sholat isya, rakaat ketiga, rakaat empat, tidak perlu baca surat pendek. Jadi surat pendek ini dibaca ketika rakaat pertama dan rakaat yang kedua, ya. Di sini ada perbedaan para ulama, ya. Kalau kita menjadi makmum, ya, ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, kemudian imam melanjutkan dengan surat, surat pendek ataupun surat panjang, makmum tidak boleh baca surat lagi, ya. Makmum cukup mendengarkan. Makmum cukup mendengarkan bacaan surat pendeknya imam, ya. Kecuali sholat zuhur dan asar. Ini adalah salah satu ulama berpendapat bahwa boleh kita di belakang juga membaca surah. Ya. Kalau bapak sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya yang sifatnya jahr, imam baca surat pendek, maka kita tidak perlu baca. Ya. Kita sebagai makmum hanya mendengarkan bacaan imam. Nah, terkadang mungkin kita makmum, kita hafiz Quran, imamnya orang biasa, wah saya juga baca. Oh, itu tidak bisa. Ya. Wajib mendengarkan bacaan imam. Kecuali Al-Fatihah, Al-Imam Syafi'i tidak ada alasan. Makmum juga harus baca Al-Fatihah. Maka caranya ketika imam membaca Al-Fatihah, makmum jangan ikut baca, mendengarkan. Makanya imam itu disunahkan setelah makmum mengucapkan amin, diam sejenak. Kasih kesempatan makmum membaca Al-Fatihah, ya. Kalau Imam Syafi'i wajib, ya. Baik sir maupun jahar, tetap makmum dan imam wajib membaca Al-Fatihah karena termasuk rukun. Kita lanjut hadirin jemaah mulia. Wa takbiratu indal khufdi lirruku'i wa raf'i. Sama seperti tadi. Kita membaca takbir, setiap takbir intiqal kita baca Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar sama seperti takbiratul ihram, ya. Jadi yang lain-lain itu kita baca Allahu Akbar, itu hukumnya sunnah. Kecuali bangkit daripada ruku, bacanya apa? Sami'allahu liman hamidah, ya. Ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, makmum cukup membaca Rabbana lakal hamd. Ya. Sedikit lagi hadirin. Kita sebagai makmum itu paling sedikit-sedikitnya membaca Rabbana lakal hamd, baik makmum maupun imam. Nah, adapun yang panjang bisa, yang pendek juga bisa. Jadi seluruh pergerakan takbiratul intiqal, takbir perpindahan, itu lafaznya Allah, Allahu Akbar. Satu saja yang beda ketika bangkit daripada ruku, sami'allahu liman hamidah. Baik, berikutnya adalah wa tasbihu fi ruku', bertasbih ketika ruku'. Paling minimal-minimalnya adalah subhanallah rabbiyal azim, cukup. Subhanallah rabbiyal azim, subhanallah rabbiyal azim, ya. Kalau bapak melanjut subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi, itu juga bisa, ya. Subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi, thalasan, sebanyak tiga kali. Ya, ini mungkin bapak ibu sudah hafal. Kemudian tasbih ilal fi sujud, tasbih ketiga sujud. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, ya. Atau melanjut subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Nah, itu juga bisa. Thalasan, sebanyak tiga kali. Jadi kita membaca subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, itu hukumnya sunnah. Nah, ini banyak sekali. Insyaallah. Jadi kita kerjakan semua ini, maka kekurangan dalam rukun-rukunnya ini tertutupi. Ya. Selanjut, kemudian wada'al yadaini 'alal fakhidaini fi sujud. Ya. Kemudian sujud tasyahud awal ataupun tasyahud akhir.
Ketika bapak mau tasyahud awal, duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir, disunahkan tangan diletakkan di apa jenenge? Paha. Ya. Nah, itu pada tasyahud awal atau kita duduk di antara dua sujud. Ya. Kemudian berikutnya adalah iftirash. Duduk iftirash itu sudah. Jadi seluruh duduk-duduknya iftirash kecuali tahiyat akhir. Ya, duduk tahiyat akhir itu duduknya adalah tawarruk. Jadi duduk iftirash dan duduk tawarruk itu hukumnya sunnah. Kemarin sudah dipraktikkan. Jadi semua duduk baik yang 4 rakaat, yang 2 rakaat ataupun 3 rakaat itu duduknya iftirash, lurus seperti biasa. Kapan duduk tawarruk? Ketika tahiyat akhir, ya. Nah, ketika tahiyat akhir kemudian kita duduk tawarruk, dia miring, ya. Kemudian yang ke-14 yaitu mengangkat jari-jari, ya, jari-jari tangan. Jadi posisi jari itu bisa bapak seperti ini atau bisa di kepala seperti ini, ya, jarinya turun seperti ini, ini posisi, ya. Jadi kalau Imam Syafi'i diangkatnya ketika asyhadu an la ilaha illallah sampai habis, ya. Nah, itu Imam Syafi'i. Caranya mata kita melihat ke jari, ya. Jadi kalau Imam Syafi'i itu diangkatnya ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu diangkat. Tidak diturunkan lagi sampai habis, ya. Dan menurut Al-Imam Syafi'i, menggerakkan jari itu hukumnya makruh, tidak boleh, ya. Diam saja begini sampai akhir. Kemudian kalau Imam Hanafi itu angkatnya cuman sebentar, ya. Asyhadu alla ilaha illallah, turun lagi, ya. Kalau Imam Malik diangkat dari awal, setiap ada lafaz Allah digerak-gerakkan. Makanya kalau ada di samping kiri atau kanan kita yang menggerakkan-gerakkan jari, itu tidak masalah, tetap sunnah, ya, menurut Al-Imam Maliki, ya, digerak-gerakkan. Tapi gerakannya tidak kencang, sedikit-sedikit, ya. Kalau Imam Ahmad Ibn Hanbal itu dia angkat ketika lafaz-lafaz Allah, ya, asyhadu alla ilaha illallah, pokoknya ada lafaz-lafaz Allahnya diangkat, jarinya diangkat. Tapi kita ambil yang kita tahu saja, menurut Al-Imam Syafi'i angkatnya ketika asyhadu alla ilaha illallah sampai akhir, itu paling simple, ya. Kita ini saya ucapkan 4 mazhab sebagai pengetahuan kita, karena kalau kita melihat yang lain gerak-gerakan kita bilangnya sesat, padahal tidak, tetap hukumnya sunnah. Yang terakhir adalah salam yang kedua, ya. Jadi salam yang kedua ini hukumnya sunnah. Jadi kalau bapak salam yang pertama ke kanan itu rukun, wajib. Jadi kalau bapak lihat ada orang sholat sendiri, dia salam assalamualaikum warahmatullahi, langsung wajahnya diusap, itu sholatnya sah. Karena salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Itu pun sunnahnya sunnah hai'at. Jadi bapak hadirin jemaah mulia, intinya kalau kita sudah hafal rukun-rukunnya, hafal yang dua ini, maka sisanya adalah sunnah hai'at, sunnah-sunnah yang ringan. Kalau bapak lupa, maka tidak perlu mengganti dengan sujud sahwi, ya. Baik, cukup hadirin jemaah mulia, sepatu ada yang mau bertanya, kami persilakan. Oh iya, masya Allah. Ada 4, ya. Nah, ini alhamdulillah, ini kasar itu banyak seperti itu. Al-Imam Syafi'i bismillahnya wajib jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Malik bahkan tidak baca bismillah sama sekali. Karena Al-Fatihah itu startnya daripada alhamdulillah. Kalau Imam Syafi'i, bismillah itu termasuk ayat pertama daripada surat Al-Fatihah. Jadi Bapak tidak ada masalah, ya. Bapak salat, imamnya tiba-tiba baca alhamdulillahirabbil alamin, salatnya sah. Berarti mungkin pakai mazhabnya yang lain. Yang jelas Bapak harus tahu, di antara empat ini yang jahar itu cuma Imam Syafi'i. Bismillahnya jahar, ya. Bismillahnya dibaca jahar. Adapun yang lain baca sir dan salatnya sah, ya. Imamnya ikut Hanafi, makmumnya Syafi'i, tetap sah, ya. Tidak ada masalah. Cuma kita tetap menyesuaikan, ya. Kalau kita datang yang di situ tempatnya mayoritas Maliki, kita imam, ya kita pakai Maliki. Mayoritasnya Ahmad bin Hanbal, kita pakai. Ya, jadi begitu Pak, ya. Tetap sah salatnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada hadisnya mengatakan bahwa salatlah kamu sebagaimana saudara salat. Dan kita mengetahui bahwa ada empat mazhab. Ini berbeda-beda cara salatnya. Nah, bagaimana cara anunya ini Pak Ustaz? Kan ini berbeda-beda, sedangkan kita berpatokan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah keempat-empatnya ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadirin jemaah yang mulia, mazhab yang empat ini, ya, dalam satu salat itu kurang lebih 200 khilaf di dalamnya. Perbedaan tata cara menurut empat mazhab, dari kunutnya, dari salamnya, dari peletakan tangan, itu banyak sekali perbedaan. Karena kita bingung, ini empat-empat ini ikut Rasulullah tidak, ya. Jadi empat-empat mazhab ini pusat manhajnya satu. Pusatnya itu adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan salat kepada sahabat itu tidak semua sama, ya. Terkadang Nabi, misalkan Anas bin Malik, di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut, ketika di sahabat yang lain tidak. Nah, empat imam yang dipercaya ini mengamalkan semuanya. Jadi Bapak tinggal pilih, tidak boleh keluar daripada empat mazhab, ya. Karena keempat-empat ini mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu solu kamar ra'aitumuni usolli. Ah, itu betul. Salatlah kamu sebagaimana saya ini salat. Tapi di situ Nabi menjelaskan melalui hadis-hadisnya bagaimana cara takbir, bagaimana cara meletakkan tangan, bagaimana cara tasyahud awal melalui hadis-hadisnya, dan para imam ini mengambil perawi-perawi menurut keyakinan mereka. Ada yang sifatnya hasan, ada yang sifatnya sahih. Nah, ini diambilkan kemudian disimpulkan dengan ijtihad mereka. Dan ijtihad yang dianggap oleh ulama-ulama besar itu terletak pada empat mazhab. Jadi kalau Bapak ikut salah satu daripada empat ini, itu semuanya ikut kepada Rasulullah SAW. Jadi empat ini, empat mazhab ini, mazhab ilaih, kepada siapa yang kita pilih daripada empat ini pusatnya satu Pak. Pusatnya adalah Rasulullah SAW. Satu manhaj. Jadi apa yang dipraktikkan oleh empat mazhab ini, itu semua pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Nah, cuman caranya beda-beda. Agar kita ini tidak bingung, maka kita dibuat pilihan. Bapak mau bismillahnya jahar, berarti ikutnya Syafi'i. Kalau bismillahnya sir, berarti ikutnya Ahmad. Dan semuanya sah. Tidak ada masalah. Karena Nabi pernah jahar bismillah. Nabi juga sholat di lain waktu pernah bismillahnya sir. Nah, begitu. Jadi empat mazhab ini membantu kita, memudahkan kita untuk memilih di mana yang kita anggap
bagus di situ, ya. Seperti apa? Jadi kalau Bapak tanya, empat mazhab ini ikut semua, mereka ikut semua kepada manhaj yang satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak, kalau Bapak punya teman Maliki, silakan. Hanafi silakan. Tidak ada masalah. Baik, Pak, ya. Seperti itu, Pak. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi begini Pak Ustaz, mana yang lebih afdal itu, niat sebelum takbir atau niat dalam takbir sama dengan takbir gitu? Niat sebelum takbir sama niat dalam takbir. Iya, ada juga. Iya. Kemudian yang kedua, ada juga pendapat bahwa sholat pada waktu sholat Jumat itu biasanya mana lebih apa lebih utama, ketika azan orang sholat sunnah atau setelah azan khutbah berjalan baru orang sholat sunnah? Mana lebih bagus? Iya, terima kasih. Iya. Jadi bukan mana yang lebih baik, memang Bapak harus ingat niat itu ketika takbiratul ihram masukkan niat. Makanya untuk buat kita ini simple, niat itu tidak diucapkan secara jahar, tidak diucapkan dalam hati, bukan, disengaja, disengajakan. Tidak perlu kita menjaga apa sholatul zuhri arba raka'atin, itu tidak perlu. Kita niat memang sholat fardu zuhur dengan menyengaja dengan hati. Adapun sebelum takbir kita mengucapkan usolli fardhu dzuhri arba rakaat itu cuma menguatkan hati kita, ya, menguatkan nanti ketika takbiratul ihram niat kita itu paten, niat kita itu pas, ya. Jadi kalau Bapak tanya letaknya di mana, letak niat itu ketika takbiratul ihram, apalagi kita imam mayoritas imam Syafi'i, kalian sama saja, niat itu disengajakan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, situ masih masuk niat, ya. Adapun biasa imam itu biasa kalau kita sholat itu sampai kita dengar, itu dia cuman mengingatkan kita atau dia menguatkan niatnya, ya. Jadi kalau Bapak sebelum takbir mengucapkan niat, justru malah sholat tidak sah kalau kita tidak sengaja dengan hati. Yang kedua, kalau sholat maktubah, ya, yang ada qobliyahnya, hendaknya kalau ada Bapak datang ke masjid lagi azan, ya, maka dengarkan sampai selesai. Bahkan salah satu fadilah adalah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa? Bagi orang yang menjawab azan, setelah azan dia doa, maka dia salah satu umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adzin lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita datang, Allah, tidak usah, kita dengarkan, berdiri, dengar, meskipun duduk juga bisa, dengarkan azan selesai, baru kita sholat. Dan ingat, sholat-sholat maktubah, sholat qabliyah itu setelah azan, ya, setelah azan baru sholat qabliyah. Kita sholat qabliyah sebelum azan itu bukan sholat qabliyah namanya, itu sholat mutlak. Jadi Pak, dengarkan sampai selesai baru kita sholat. Gitu. Oh, dari ketika khutbah Jumat, maksudnya, oh masya Allah, kami kurang dengar. Ya, langsung duduk saja Pak, bisa langsung duduk. Ada suatu riwayat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah, ada sahabat baru datang, mau duduk Nabi dalam khutbah ditegur, ya kamu duduk, sholat dulu dua rakaat. Ingat Pak ya, Jumat itu tidak ada sholat qabliyah. Ya, ini tahiyat masjid, sholat mutlak. Ini yang terjadi sekarang, karena ketika yang masjid yang azannya dua kali, azannya dia, meskipun dia lagi duduk, dia berdiri lagi setelah azan pertama. Kita takutkan nanti
orang-orang lihat, oh ternyata ada sholat qabliyah. Bapak duduk lebih baik, duduk saja. Ya, mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Ya, ketika bapak datang, pas khatib sudah di mimbar, duduk saja langsung. Nah, itu tidak ada masalah. Duduk mendengarkan khutbah. Adapun bapak mau sholat juga bisa, tapi sholatnya sholat mutlak, ya, bukan sholat qabliyah atau sholat tahiyatul masjid atau wudhu, ya. Tidak ada, bapak sholat sunnah tidak masalah, langsung duduk juga tidak masalah. Cukup ya, sholat. Baik, hadirin yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita dan berikan kita ini kekuatan untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.